Naga paling keren dan hebat. Semua binatang takut padaku. Suatu pagi, naga sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, kakinya menginjak sebuah duri. Walaupun naga berusaha keras untuk mencabutnya, namun dia tak berhasil. Duri kecil itu membuatnya tersiksa. Dia berjalan berpindah-pindah sambil meminta pertolongan. Tapi tak seekor binatang pun mau menolongnya. Tiba-tiba muncul seekor tikus yang sudah paling memperhatikannya.